Shalom morning friends semua. Welcome back again di Satu Pagi bersama aku Josiah. Dan pujian penyembahan terbaik dari Impact Music Indonesia. Kiranya Sobat Impact semua, morning friends semua, tidurnya udah nyenyak dan sudah siap untuk menyatukan hati dan suara kita untuk memuji menyembah nama Tuhan sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan bagaimana morning friends semua, tidurnya apakah tidurnya ada cukup, apakah tidurnya ada nyenyak? Semoga tidurnya cukup ya morning friends semua. Dan hari ini adalah hari baru yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan kita memiliki kesempatan untuk bersama-sama memuji menyembah namanya. So mari kita mulai pagi ini dengan hati yang penuh rasa syukur atas berkat-berkatnya yang melimpah. Amin. Di sini aku pengen menyapa dulu sobat-sobat Impact yang sudah hadir di kolom komen. Wait. Di sini ada Kak Wen Wong. Shalom Kak Wen Wong. Shalom, selamat pagi. Lalu ada Kak Retno Meong. Shalom Kak Retno. Yes, hari ini weekend. Besok weekend. Gak kerasa udah seminggu udah mau seminggu berlalu. Thank you banget kakak-kakak. Lalu ada Kak Fitri Luciana. Shalom, selamat pagi Kak Fitri. Lalu ada Kak Stella Kewo. Shalom Kak Stella. Lalu ada Kak Ernie Rambu. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati juga Kak Erni. Lalu ada Kak Mariza, shalom selamat pagi Kak Mariza. Lalu ada Kak Yudi Chong, shalom. Shalom Kak Yudi. Lalu ada Kak Ramahati Lumban Toruan, shalom selamat pagi Kak Ramahati. Lalu Kak Eva Wala, shalom Kak Eva. Kak Martina Seha, shalom Kak. Lalu Kak Nubril, shalom selamat pagi, thank you so much Kak. Lalu ada Kak Richie Kusuma. Lalu ada Kak Kristiane Palempo. Shalom, selamat pagi semuanya. Rekan-rekan seiman. Yes, tadi aku baca komen dari rekan-rekan seiman. Wah, ada lagi nih Kak Teresia James. Shalom Kak. Lalu Kak Eksklusi. Shalom, God bless you juga Kak Eksklusi. Dan semua welcome back again di Satu Pagi. Dan kiranya kita semua udah siap untuk memuji menyembah nama Tuhan. Yuk, kita mungkin masih ngantuk, cuci muka dulu. Dan mungkin sudah mau bersiap-siap, gitu, udah mandi atau sarapan, udah siap-siap untuk berangkat kerja atau berangkat sekolah atau apapun itu. Yuk kita satukan hati dan suara kita untuk berdoa sebelum memulai Satu Pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hari sampai pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas tidur nyenyak yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami datang pada pagi hari ini dan hati penuh rasa syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan sampai detik ini Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami sampai detik ini Tuhan. Kau telah memberikan privilege kepada kami Tuhan untuk melihat, untuk menyaksikan matahari terbit pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bersaat teduh pagi Tuhan. Kiranya saat teduh pagi kami ini bisa menyenangkan hatimu Tuhan, bisa berkenan di matamu Tuhan, dan bisa menjadi semangat kami juga Tuhan sebelum kami melakukan segala kegiatan kita pada hari ini Tuhan Yesus. Pimpin saat teduh pagi kami Tuhan, isi hati kami dengan Roh Kudus Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan langsung aja kita mulai saat teduh pagi ini dengan lagu Timbul Seperti Emas by Putri Ayu. So if you enjoy, may you have a good worship. Selamat bersaat teduh pagi, selamat menikmati hadirat Tuhan. Jangan lupa sarapan, hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati. Kasihi Tuhan.
bagiku tanpamu. Hidupku terasa hampa, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Jaga dan berdoa supaya ku tak jatuh dalam cobaan. Meski dagingku lemah, namun roh di dalamku lebih besar dari roh di dalam dunia. Roh Kudus
ketika Yesus di dunia, Dia pernah mengalami ketakutan, kegentaran, kesedihan yang amat sangat sampai mau mati rasanya. Saudara, apa yang Yesus perbuat? Yesus merebahkan diri ke tanah dan berdoa agar sekiranya mungkin saat yang sulit ini berlalu, kekuatan Yesus terletak pada doanya. Dengan doa Yesus memenangkan pertempuran di alam roh, sehingga Dia menang mengatasi penderitaan di alam jasmani. Tak seorang pun kebal menghadapi pencobaan. Oleh sebab itu Yesus peringatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Andalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi pergumulan, dan kita pasti berkemenangan. Haleluya! Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Untuk sobat impact semua, untuk morning friend semua, mungkin saat ini sedang bersiap-siap untuk pergi kerja atau mungkin bersekolah, untuk jaga kesehatannya selalu. Dan aku mau reminder juga, kita gak boleh lupakan Tuhan dalam segala kegiatan kita, dalam segala kesibukan kita, karena Tuhan sendiri yang akan selalu menolong kita dalam setiap keadaan. So ini dia, takkan kelupakan baik Aaron dan Sari Simorangkir. Enjoy and God bless you. Segala kebaikanmu, caramu menolong, menyentuh hatiku. Takkan ku lupakan segala kebaikanmu, membalut hatiku, menyembuhkanku. Aku berseru, Engkau pun menjawab. Engkau menambahkan kekuatan jiwaku. Karena kasih-Mu dan karena setia-Mu, tempat perlindungan dan pertahananku. Kau yang ku percaya.
Perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kasih setiamu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku, Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hari dalammu ku akui ku takkan bisa menjauh darimu, dari kasihmu yang selalu ada. Ku akui ku takkan bisa lepas dari pelukanmu. Tuhan, kaulah terang hidupku. Oh, 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 oh. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di dalamku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku, Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku, setiap hariku dalammu. Ku akui ku tak akan bisa menjauh darimu, dari kasihmu yang
Aku
Ya, morning friends semua, welcome back again di 1-2 pagi bersama aku di sini, Josia, yang sudah 30 menit berlalu ya aku menemani kamu semua, dan 15 menit berlalu juga tadi aku udah sempat muncul. Dan here we are again, back with me again, Josia di sini dengan pujian penyembahan terbaik dari Impact Music Indonesia. Kiranya morning friends semua udah siap nih. Mungkin udah lebih seger lagi pada jam 6 pagi ini untuk menjalani segala kegiatan morning friends semua pada pagi hari ini. Dan aku pengen menyapa lagi nih sobat-sobat Impact yang morning friends semua yang sudah hadir di kolom komen. Di sini ada Kak Soyo, shalom Kak. Shalom Kak Soyo, lalu ada Kak Vera Indri, lalu ada Kak Amos Rawing, shalom shalom. Lalu ada Kak Red Nomeong. Lalu ada Kak Sri Undarsi, Kak Naomi Setiawati, Kak Emi Rambu, lalu Kak Titin Jack, Kak Hesti, lalu ada Kak Sri Undarsi, Kak Zenay Warikar, lalu ada Kak Erika Maria, Kak Ripka, lalu Kak Leo Chandra Sibarani, Kak Joyce Pelawiten, Kak Gamer and Cleaner, Kak Gamer and Cleaner Syantik, lalu ada Kak Christian Krishna, lalu ada Jaga Ersianda, wow. Kak Nova Siandayani, lalu ada Kak Erna, Kak Bos Lucy, Anantarigan, Kak Fina Hunga, lalu Kak Esther Pujiarti, Kak Honsi Saragi, Kak Pilemon Sehati, Kak Lina Bangun, Kak Levi Obey, Kak Pilemon, baru udah Kak Pilemon, udah. Lalu ada Kak Cynthia Pireni, Kak Sotavia, Kak Sela Mayu, Kak Stefanus, Kak Popek, Kak Suciati Tukiran, Kak Pita Simbolon, Kak Lia Sianto, dan Kak Anik Irawati. Welcome back again kakak-kakak. Oh, ini ada lagi yang baru-baru, Kak Soenia, lalu ada Tante Milda, lalu ada Kak Sarmiegus, Kak Hazon, and then there is siapa lagi? Andre Black Sweet. Yes, shalom. Shalom Kak, shalom, selamat pagi semuanya. Dan terima kasih banyak selalu setia hadir di saat teduh pagi bersama Impact Music Indonesia. Kiranya kamu dalam keadaan sehat dan keadaan baik selalu. Dan yang pasti kita harus jaga hati kita terus bersuka cita pada hari ini, karena hati yang gembira adalah obat. That's right. Kita harus jaga sukacita kita, kita harus tahan diri kita. Dan karena itu aku ingin share sedikit ayat. Ini ayatnya bagus. Sebetulnya kita udah sering baca. Tidak ada. Wah, saya ketutupan ya sama ayat. Tapi gak apa-apa. Oke, langsung aja kita baca. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini dari Galatia 5 ayat 14. Jadi kita akan bacakan sampai Galatia 5 ayat 14 sampai 15, lalu Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Kita lanjutkan lagi ayat 15-nya. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Lalu ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lalu ada kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Lalu yang terakhir, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amen. Ini reminder bagi kita semua, bukan aku doang, tapi kita semua. Apa sih remindernya? Ingat aja buah-buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan di sini mungkin untuk pagi ini aku pengen lebih reminder soal penguasaan diri kita dan kelemah lembutan. Mungkin pagi-pagi kita berangkat kerja, apalagi yang daerah Jabodetabek ya, mungkin mengalami macet atau apa. Kita butuh penguasaan diri, morning friends. So, mungkin kita emosi gitu, pengen kayak langsung pengen ngomel-ngomel gitu, woi gitu. But penguasaan diri, kita jaga mulut kita, jaga hati kita. Ya mungkin bikin emosi, tapi kita tahan dulu.
tahan bos. Kita tahan dulu dan kita bisa lebih lemah lembut lagi. Coba kita ngomongin baik-baik kayak, sorry, ini tadi gini-gini. Ciri khas orang Indo kan sebetulnya seperti itu. Kalau di mata orang luar negeri ya, sebagai orang yang baik gitu, yang lemah lembut. So kita harus terapkan hal itu benar-benar ke sesama kita juga, sesama orang Indonesia. Tapi kadang ke orang Indonesia juga kita kayak ngomel-ngomel gitu di jalan, but no, please, kita harus tahan diri kita, penguasaan diri kita harus kita maksimalkan lagi untuk menjalani hari kita. Karena orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang bijaksana biasanya. Dan kita harus minta hikmat juga sama Tuhan sebelum kita memulai segala kegiatan kita setiap harinya. Amin. Mungkin itu aja reminder pada pagi hari ini. Dan langsung aja kita lanjutkan satu di pagi ini dengan lagu apa ya? Pengharapanku by Keluarga Ala Worship featuring Melita Sirabutar. So if you enjoy, may you have a good worship and God bless you all. Never.
bisa mengandalkan Engkau. Sampai kapanpun kekuatan kami, tempat kami berlari. Thank you.
dengan situasi yang kita hadapi, tangan Tuhan selalu. Dan sudah 15 menit berlalu menemani kamu semua. And again, aku mau say thank you so much atas kehadiran Sobat MPX semua. Jangan lupa untuk scan barcode di sebelah kanan layar Sobat MPX sekalian jika ingin bergabung dengan grup Impact Unity dan mungkin ingin memberkati pelayanan ini agar pelayanan ini bisa terus berjalan. Bisa scan barcode di sebelah kanan. So happy you enjoy and God bless you. Di dunia
Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Itu yang kami rindu Tuhan, untuk menyembah Engkau di tempat ini, untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Mungkin ada dari antara kami yang hadir pada pagi hari ini dengan membawa beban-beban yang berat. Kami mau taruh itu Tuhan di luar ruangan ini. Kami mau masuk ke dalam ruangan ini dengan hati yang baru, dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kasih yang menyelimuti hati kami semua Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu, kami mau nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar terang-Mu yang ada di dalam setiap kami yang hadir di tempat ini menerangi orang-orang di sekitar kami, sekeliling kami Tuhan. Dan biar alam raya dan seisi semesta ikut meninggikan nama-Mu. Subscribe dan like channel daripada gereja kami JCC Cijantung. Hari Minggu setiap jam 9 dan jam 11 bergabung bersama kami di Jalan Bengrah nomor 7. God bless you. Pasti seizin cintanya.
lupa ikhlas terima, pasti semua akan menjadi indah. Angkat tangan bersyukur, ikhlas ku berterima kasih. Yes, morning friends semua, back with me again. Gak kerasa aku udah menemani kamu semua dan 15 menit sudah berlalu, atau mungkin udah 2 jam ya. Belum 2 jam ya, baru 1 jam berlalu. Dan setiap 15 menit aku juga muncul untuk menemani kamu semua dalam menjalani kegiatan pada hari ini. Dan by the way, aku rindu banget ya untuk membacakan Mazmur 91 untuk morning friend semua yang mungkin saat ini sudah berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah, atau apapun kegiatan Sobat Impact yang Sobat Impact lakukan pada hari ini. Aku rindu untuk kita semua perkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan. But sebelum itu, aku masih pengen nyapa-nyapa nih sama sobat-sobat Impact yang sudah hadir di kolom komen. Di sini ada Kak Hendrik Tania. Shalom Kak Hendrik. Lalu ada siapa lagi nih? Kak Hendrik Tania. Oke, lalu Kak Vera Indri. Shalom Kak Vera Indri. Lalu Kak Oli Bidara, shalom, shalom Kak Oli. Lalu Kak Santa Maria, Kak Wartini, Kak Tuti Zahara, Kak Soyo, shalom Kak Retno, Kak Fajar Gunawan. And then ada Kak Paskah. Wah, namanya mirip nih sama aku Kak. Kalau Kakak Paskah R.I.Y. Halawa, aku Josia Paskah. And then ada Kak Nirliani Sinaga, lalu ada Kak Rosmauli. Lalu ada Kak Nainggolan J, Wartini. And selalu ada Kak Erna Forin. Lalu ada Kak Mulyana. Terus ada siapa lagi nih? Kak Betty Wijaya, Kak Nova, Kak Susilawati, Kak Megawati Lim, dan mungkin banyak lagi yang gak bisa aku sebutkan satu persatu. Oh, ini ada Kak Setiawan Junaidi. Shalom Kak Setiawan. Kak Abigail, shalom. Selamat pagi Kak Abigail. Kak Devaca, shalom. Lalu Kamilka Raulina, shalom Kamilka. Bener ya Kamilka. Dan oke, baru itu aja lagi yang muncul di kolom komen. Semuanya welcome back again. Terima kasih banyak selalu setia hadir di saat teduh pagi bersama Impact Music Indonesia. Oke, langsung aja kita bacakan Mazmur 91. Sada, kita tampilin di layar biar kita bisa perkatakan Mazmur ini bersama-sama sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdungan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan luputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kiranya Mazmur 91 ini bisa jadi doa perlindungan bagi sobat Impact semua yang mungkin saat ini sudah ingin berangkat bekerja, berangkat sekolah, berkuliah, atau mungkin ada kegiatan yang lain. Ini bisa jadi doa perlindungan bagi sobat Impact semua. Dan langsung aja kita lanjutkan saat itu pagi kita dengan lagu
tak melebihi kekuatanku medley. Kau terlebih besar. By WTC Worship. So I hope you enjoy. May you have a good worship. May you have a good day. Semangat terus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lembah yang kelam, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Tinggi lewat lembah yang kelam, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Kami kan tetap percaya dan untuk masa depanmu. Takkan dibiarkannya. Terjadi di tengah segala keadaan di hidup kami, kami takkan berpaling darimu Tuhan. Satu hal yang aku mengerti, kau pasti menolong, kau pasti menolong, kau pasti menolong. Terima kasih Tuhan. Ada pertolongan Tuhan nyata. Kau terlebih besar.
lingkunganmu. Bukti nyata kau Allah yang kuasa. Keajaibanmu, mujizat yang besar, telah kau tunjukkan bagiku. Kau sanggup, Allah mampu menolongku. Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Di hidup kami, mujizat selalu ada. Selalu ada jalannya Tuhan menolong kita. 15 menit berlalu setelah aku muncul terakhir tadi. Dan aku pengen reminder lagi nih untuk sobat Impact semua, untuk morning friends semua. Mungkin pagi ini masih ada sobat-sobat Impact yang masih mengalami keresahan atau kegalauan. Ingat aja, karena lagu ini mengingatkan kita selalu ada jalannya Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Dan aku again mau reminder morning friends semua, tertarik untuk bergabung dengan komunitas kita, bisa join dengan scan barcode di layar kanan sobat Impact semua. Yang ingin memberkati pelayanan ini bisa scan barcode di sebelah kanan. Thank you so much and God bless you.
Yesus yang selalu bersamaku di setiap waktu, kasih dan setiamu menyertai setiap langkahku. Tuhan cukupkan
Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Saat menangis Tuhan tolong, saat kau lemah Tuhan tolong, saat kau datang Tuhan berkati. Yes, morning friends semua. Udah 15 menit berlalu setelah aku tadi udah muncul juga. Dan back with me again. Semoga enggak bosan-bosan sama aku di sini yang masih menemani kamu semua sampai jam 8 pagi nanti dengan pujian penyembahan terbaik dari Impact Music Indonesia. Kiranya kamu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat selalu, dan mungkin ada pergumulan-pergumulan sobat Impact semua yang sedang gumuli pada hari ini, yang masih diperjuangkan pada hari ini. Aku pengen ucapin semangat. Tuhan pasti berserta sama kamu semua yang sedang menjalani segala pergumulan yang mungkin berat, yang bikin kita galau, yang bikin kita resah, bikin kita khawatir. Tapi aku pengen ngingetin kamu semua, Tuhan pasti menolong kita. Kita gak tahu kapan, pasti, tapi Tuhan pasti menolong di waktu yang tepat, di waktu yang Tuhan inginkan. That's why kita juga harus melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Jangan kita menuntut terus. Kita harus tanya Tuhan juga, apa sih yang terbaik untuk kita dan apa yang terbaik untuk Tuhan, dan kita mau gak untuk melakukannya. Dan soalnya aku di sini ada reminder untuk morning friends semua. Aku bacain aja karena aku baru nemu ayatnya dari Yesaya 12 ayat 2. Aku bersandar pada Tuhan, kata hatiku, sebab itu aku sangat yakin dan tidak gentar, sebab Tuhan ialah kekuatanku dan nyanyianku. Ia telah menjadi keselamatanku. Lalu dari Yesaya 35 ayat 3, kuatkanlah tangan yang lemah dan berilah kekuatan kepada lutut yang goyah. Lalu dari Tawarik 2 ayat 16 ayat 9, sebab mata Tuhan melihat seluruh bumi untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang tulus hati kepadanya. Amin. Jadi 3 ayat ini mengingatkan kita. 3 ayat tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan pasti menolong sama anak-anaknya, pada umatnya, yang pada anak-anak yang dikasihnya, yang selalu bersandar kepadanya dan yang tulus hati kepada Tuhan. Kalau kita pun melayani Tuhan dengan baik, kita memuji menyembah nama Tuhan selalu dengan baik, pasti Tuhan akan dengar juga doa-doa kita yang kita serukan. Mungkin ada pergumulan yang kita serukan. Kalau kita bersandar terus sama Tuhan, intimate dengan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Karena ketulusan hati kita saat kita menyembah namanya, saat kita melayani dia. That's why, kuatkanlah tangan yang lemah dan berilah kekuatan kepada lutut yang goyah. Kita harus terus kuat, kita harus punya jiwa yang teguh menjalani setiap rintangan yang akan kita hadapi. That's why, again, balik lagi, kita harus percaya sama Tuhan. Karena dari mana datang kekuatannya? Dari Tuhan Yesus saja. Mungkin itu aja reminder untuk pagi hari ini, biar sobat Impact semua semangat pada pagi hari ini. Apalagi hari ini adalah hari Jumat, hari terakhir di minggu. Hari terakhir di minggu ini. Dan by the way, udah masuk bulan Februari, aku gak sadar. Welcoming Februari. Dan rasanya Januari kemarin tuh rasanya kayak 4 bulan telah berlalu, padahal cuma 1 bulan, kayak lama banget ya. But welcome Februari. Semoga bulan Februari ini
Sobat Impact semua dalam keadaan sehat, dijaga terus kesehatannya, dan mungkin apa yang dicita-citakan bisa tercapai di bulan Februari ini, dan khususnya untuk negara kita Indonesia yang tercinta. Juga ada pemilu nanti, ada pemilu nanti, biar bisa pemilunya jalan dengan damai, siapapun presidennya yang nanti akan naik, siapapun calon legislatif yang juga yang akan naik nanti, itu bisa memajukan negara kita dan negara kita juga bisa terus damai, amin. Itu aja sebetulnya keinginan orang-orang Indonesia ini gitu, walaupun dengan perbedaan-perbedaan pendapatnya, perbedaan pemimpinnya, pasti setiap orang pengen kedamaian, amin. Siapapun presidennya, Indonesia selalu damai. Mungkin itu doa kita untuk bulan Februari ini, amin. Dan langsung aja kita melanjutkan satu dua pagi kita dengan lagu Sujud Terima Kasih. Bye. Jesus I worship, so I hope you enjoy. May you have a good worship. Semangat terus, sukacita terus. Tuhan Yesus memberkati. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima.
ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firmanmu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Padamu Yesus, dan ku berlari, kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firmanmu jalan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Apa yang telah Tuhan
hati, tanganmu tak lepaskanku saat ku tak mampu sendiri. Kau penolong saat susahku, sahabat yang selalu setia. Kini hatiku bertaut padamu, kau yang angkat beban hidupku. Kaulah melimpah bagiku.
apapun yang sedang kita alami saat ini. Ingat, kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang ajaib. Pasti ada jalan keluar, karena Dia penerobos hidup kita. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Gunung batuku
Yes, morning friends, semua gak kerasa aku udah menemani Sobat MX semua selama 2 jam setengah ini. Udah jam 7.31 sekarang. Dan again, aku pengen say thank you kepada morning friends semua, Sobat MX semua yang selalu setia hadir pada saat teduh pagi ini, dan penyembahan malam hari juga selalu setia hadir. Thank you so much, Sobat MX semua. Kiranya pelayanan kami ini bisa menjadi berkat dan bisa jadi semangat pagi bagi morning friends semua untuk jalani sepanjang hari ini. Ya mungkin Sobat Impact juga udah berangkat bekerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah, atau apapun kegiatan yang Sobat Impact lakukan pada hari ini, Tuhan selalu menjaga dan menyertai langkah Sobat Impact semua dan memberkati apapun yang Sobat Impact lakukan pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri saat teduh pagi ini, pada hari ini, kau masih pengen nyapa lagi sobat-sobat Impact di kolom komen. Di sini ada Kak Abigail Jennifer Adelins, lalu ada Kak Retno Meong, Kak Delian Sagala, lalu ada Kak Dwi Woro Astuti Ningsih, Kak Petrus Ramli, Kak Isu Kaisi, lalu ada Kak Christina Julian, lalu ada siapa lagi, Kak Wartini Wartini, Kak Helda Imon, Kak Delviana Sitompul, Kak Rudianto Santoso, lalu ada Kak Mas Widakdo, Kak Yulianto Aji, Kak Mika, Musara Joswita, Kak John Henry, Kak Vera Indri, dan dan yang lain-lain yang gak bisa aku sebutkan satu persatu. Semuanya terima kasih banyak. Dan tadi Kak Vera hari ini ada kegiatan ya di GBK. Semangat Kak Vera, semoga sukses acaranya. Dan yang lainnya Sobat Impact semua, semangat terus dalam menjalani segala kegiatan Sobat Impact pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri saat teduh pagi pada hari ini, yuk kita satukan hati dan suara kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hari sampai pagi hari ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur atas anugerah hidup yang telah Kau berikan kepada kami, atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami sampai detik ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa setiap hari adalah hari yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesempatan, privilege Tuhan, untuk menjalani hari ini dengan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memberkati kami dan membimbing kami dalam setiap langkah hidup yang akan kami ambil pada hari ini. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk menjalani hari ini dengan baik Tuhan Yesus. Kami mohon juga Tuhan, mungkin saat ini ada sobat-sobat Impact yang masih dalam keadaan sakit. Kau tahu apa sakit penyakit mereka Tuhan. Kau sembuhkan, Kau pulihkan, Kau angkat sakit penyakit mereka Tuhan Yesus, agar mereka bisa beraktivitas dengan normal kembali Tuhan. Dan mungkin saat ini juga ada sobat-sobat Impact yang masih dalam keadaan galau, memiliki keresahan hati, mungkin kekhawatiran, beban berat dalam menghadapi setiap pergumulan mereka Tuhan Yesus. Kau tahu apa yang mereka pikirkan dan rasakan, dan Kau juga yang terlebih tahu apa yang terbaik untuk mereka Tuhan. Kau lawat hidup mereka Tuhan, Kau pimpin jalan mereka Tuhan, Kau ambil alih hidup mereka Tuhan Yesus, agar mereka tidak tersesat Tuhan. Dan Kau berikan hati yang kuat kepada mereka, agar mereka bisa melalui setiap rintangan yang akan mereka hadapi dengan hati yang teguh Tuhan Yesus. Dan Kau akan gantikan sukacita yang baru di hidup mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon juga Tuhan agar Engkau menjadikan kami sebagai alat kasih-Mu kepada orang lain. Bimbinglah kami dalam segala tindakan, perkataan, dan pikiran kami, sehingga semua yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dan anugerah-anugerah-Mu yang selalu melimpah. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu pada pagi ini, dan memohon ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan akan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Morning friend semua. Dan again, gak tiada habisnya aku pengen ngucapin terima kasih kepada Sobat Impact semua yang selalu setia hadir, karena kehadiran morning friend semua sangat memberkati saya, memberkati Impact Music juga. Dan kiranya pelayanan yang kami bawakan ini bisa jadi berkat
bagi kamu semua yang akan menjalani segala kegiatannya pada pagi hari ini. Dan again, aku mau reminder juga untuk bisa scan barcode di sebelah kanan layar Sobat Impact semua untuk bergabung di grup Impact Unity, di mana nanti kita bisa berkumpul bersama-sama di situ. Nanti ada event-event atau ada postingan, kita akan post di situ. Dan jika ingin memberkati pelayanan ini agar pelayanan ini bisa terus berjalan, juga bisa scan barcode di sebelah kanan layar Sobat Impact semua. Dan mungkin itu aja untuk pagi hari ini, dan kita lanjutkan lagi saat teduh pagi kita dengan lagu Praise, agar kita bisa goyang sedikit, bisa semangat lagi untuk menjalani hari ini. So ini dia, Berjalan Bersamamu by JCC Worship. So hope you enjoy. May you have a good praise, may you have a good day. Semangat terus, sukacita terus di dalam Tuhan. Dan ini dia, Berjalan Bersamamu. I hope you enjoy and God bless you all. May you have a good day. Sudah siap memuji Tuhan, amin. Yang siap boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala saudara. Mengalir dalamku, rasa dari surga mampir.
kuasamu menguatkan imanku dalammu. Ku percaya, ku melangkah, Engkau ada bersamaku. Yesus, hanya nama Yesus ku nyatakan kebesaranmu. Yesus, hanya nama Yesus, Kaulah sumber kemenanganku. Oh, Yesus. Betapa dahsyat kekuatan
jatuh cinta. Tinggikan kuraiakan
beri rancangan yang terindah.